Bertualangan mancing bersama DNR TV lewat padang ilalang seperti Teletubbies. Nah, kita Teletubbiesnya sini. Ada yang tahu lokasi ini di mana? Boleh komen di bawah, bro. Kasih kisi-kisi tempatnya di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kita sampai laut ya, langsung. Wah, ombaknya kayak apa, Bang? Mantap sekali ombaknya, Mas Bro. Jadi hari ini mancing kita cuma berdua aja, Mas Bro. Jadi saya mau ngajak cuma empat, nggak terlalu banyak. Kita putuskan berdua sambil kita nengok posisi ikan. Kalau ada banyak, besok kita mancing lagi. Tapi ini lah, resiko pancing di laut. Kita pasti ketemu ombak. Kalau kedengeran nanti bakal saya tek ulang suaranya. Ombak sangat kuat, mudah-mudahan ikan banyak masuk. Insyaallah minggu depan kita coba mancing ke pulau. Ke pulau sana. Yang depan saya tuh. Kalau dari sini ke sana kisaran 1,5 jam. Kalau kita pakai kapal nelayan. Kalau pakai speed mungkin 5 menit sampai. Tandanya buat konten ini. Usahakan kalau kita punya trek mancing kayak gini, perhatikan keinjakan ya, Mas Bro. Karena kalau kita jatuh, kemungkinan ombak seperti apa? Batu pun bisa besar juga. Kita keserang badai. Ini lokasi mancing kita. Cukup menawan, Mas Bro. Nanti. Oke. Pasti hasilnya. Kayaknya nanti bakal saya juga baterai handphone ini supaya bisa sampai dapat klimaks. Nah, di video sebelumnya tuh ada kita lagi mancing di sini. Batu ini nih berjatuh, Mas Bro. Sekarang jatuh, Mas Bro. Ombak sangat kuat. Okay.